Okay, assalamualaikum. Welcome back to my channel Fendi Fishing. Okay, hari ni aku berada di kolam pancing impian Teluk Jawa, Johor. Okay, so kebelakangan ni lah aku ada scroll di FB. Aku adalah mencari 2-3 kolam kan. So, satu kolam ni, kolam pancing impian Teluk Jawa, dia menarik lah perhatian aku sebab aku tengok hasil lepasan ikan dia pun agak banyak dan hasil tangkapan untuk para pemancing pun amat memuaskan. So, mungkin malam ni aku akan ambil midnight. So, pas stay tune lah, kita tengok hasil dia, okay? Okay, so sementara tunggu jam pukul 12. Kita rorong dulu kolam lah. Sekarang ni pukul 11.44. Lagi 15 minit lagi. Kita tunggu jap eh. Ni apa? Oh, kambing eh. Oh. So macam boleh tengok lah sini dah kolam pancing impian Teluk Jawa. So kolam dah agak luas. Dari berapa luas, panjang pun panjang juga. So kuasa boleh kuat dalam lebih satu orang eh. So inilah pemandangan midnight dia. Udang RM5. Apa? 65 eh? Tak betul lah. Betul lah. Ini mana? Tak apa, ini kita keluar lah. So, nanti nak keluar, just tunjuk di sini lah. Okay, baik. Terima kasih. Okay, kita cerita sikit pasal setup. Okay, malam ni aku pakai Revross AX LT Black Edition. So, dengan rod kuning Beta Song. Pound dia 514 lb. So, sesuai untuk light atau medium. So, setup cara umpan pula. Aku macam biasa lah, aku nak try cara muara dekat kolam ni. Jom, mari kita try. Okay geng, start pada pukul 12 tadi. Aku mancing. Kasing tak ada dapat. Akhirnya dah pukul 2, 2.30. Naik dah sekok ikan merah. Ya, lesen pertama aku. Jangan bawa ikan merah kan. Last lepas je lepas ikan tu, boleh gak lesen aku lah. Janji tak kumpau. Jom kita cuba lagi. Tetik-tetik yang sama, aku pakai tetik casting cara macam muara juga. So rod kali ni aku pakai rod Huying Beta Song. Ha, dengan rod
Di River ES. Okay. So stay tune lah, kita pulun lagi. Kita kau apa yang boleh. Stay tune. Masih titik yang sama. So titik yang sama. Okay, potong je ni, kau dah nampak. Dan kita masukkan ekor udang macam ni. Okey, cantik. Kita cucuk dekat ekor ni. Dan make sure boleh tegang lah. Oh, cucuk udang ni. Okay. Ini matahari ni aku pakai matahari usang sikit. Yang lepas aku pakai silmo ni, aku pakai senam. Haa, gitu. Jom. Oh, sedap. One shift later. Okay gang, so aku rasa sampai di sini saja trip kita kali ini dekat kolam pancing nilai Teluk Jawa, Johor. Okay, so okay, sebenarnya aku nyari kumpau sebab aku dapat seekor ikan merah strike masa pukul 2:30 pagi tadi. So after that, selepas itu terus aku dah tak ada rasa strike dah. Dengan aku rasa mengantuk gila start dalam pukul 4 pagi tu, aku dah mengantuk gila dah. Aku dah tak boleh fokus mancing lah. Ya, yeah, first time aku ignite eh, memang tak boleh fokus langsung lah. So ini aku dah barai sangat lah. So thank you, jangan lupa like, share dan subscribe Fan Fishing untuk menonton video yang seterusnya. Okay, so nanti aku akan tunjuk hasil aku. Check it out. So ha, inilah hasil aku. Seko ni saja. Ada aku dalam sekilo orang tu. So ha, inilah hasil aku seko ni je dekat kolam pancing nilai Teluk Jawa. Okay, so kolam ni memuaskan sebab majoriti orang yang dapat agak banyak lah. Sebab tadi ada brother dapat, ada yang dapat 10 ekor, ada yang 5 ekor, ada yang 7 ekor, 8 ekor. Aku dapat 1 ekor. Satu rezeki masing-masing kan. Satu aku mungkin skill aku untuk macam kolam ni tak cukup lagi. Ilmu tak penuh di dada lagi. So aku akan usahakan lagi untuk cari ilmu dan aku takkan putus asa lah. So jangan lupa like, share dan subscribe Fendi Fishing untuk video yang selanjutnya. Okay, bye bye. Dapat berapa ekor? Berapa? 4 ekor. Wow. Berada ni dapat 4 ekor. Fighter-fighter. Bottom lah. Gasing kan? Gasing juga. Ya. Ini ni pun boleh. Ya. Pakai SP semua. Ah, pakai SP. Watermelon. Oh. Oh. Ini dia. Ada. Ha? Ada. Ini bersih ah ni.